Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati kepada ahlul bait ataupun kuarter depan Bapak Robi dan seluruh karyawan. Selanjutnya kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu zona di halaman 77. Halaman 77 bari kehei dari raju. Inang kadawai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada segala sunat wudu yaitu menyapu sekalian kepala karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma dalam pelajaran bedanya yaitu mengenai tentang sunat-sunat wudu. Dalam bedanya berwudu, sunat yang selanjutnya yaitu wadah tasapuh boleh, tasapuh mandu. Mandu tasapuh, ini hukumnya sunnah. Sapuh sebahagian, ya, adapun beberapa helai, ini adalah wajib. Ya, adapun sapuh mandu, ini hukumnya sunnah, bahkan karena mengikut bagi fi'il Nabi. Karena tak ikut bagi fi'il Nabi SAW. Dan supaya pula alasan yang selanjutnya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Untuk menutupi daripada khilaf orang yang pegang sambungnya wajib apa mandung. Ada pendapat yang menyatakan wajib kayak Imam Malik kan dan apa mandung. Hanya wajib. Mazhab Syafi'i ada wajib sambung mandung, maka dari karenanya itu sunat untuk sambung mandung. Dan yang jatuh fardu daripada sapu itu yang fardu ubinati yang wajib sampuh yaitu sekadar yang memadai juga yang ukuran yang memadai yang keenam kagak yang wajib dan yang lebih daripada itu jadi jatuh sunnah yang lebih daripada ukuran wajib yang mandu-mandup jadi kesunnah mandu-mandup jadi kesunnah. Maka ana lek di on dua on o le on o kadai enna nda sapo kaji tegeri wata da sapo hana kana ba o biji hana kana o lagi urup yang itinga ule hino hana o jadi minat ke sapo ba ule boleh karena wajib sapo hiji ada kala rambut ataupun kulit jit kulit kepala jit rambut di kepala ta sapo ba ule hana ke ba ule ule boleh ataupun bak kulit-kulit mana-mana hana kena kuk juga boleh ini wajib ini lagi yang wajib cuma kena mendua haitika lebih jen tau maka hana wajib mandu adapun lebih daripada ukuran wajib maka itu adalah hukumnya sunat. Bermula yang terakmal pada kefiat menyapu itu yang terlebih sempurna akmal itu sempurna yang terlebih sempurna cara bagi kita untuk rasapu adalah dihantarkannya kedua telunjuk atas kepala atas permulaan kepalanya pada pihak hadapan serta dipertemukan hujung telunjuk kiri dan dihantarkan hujung telunjuk yang kiri dan dihantarkan kedua ibu tangan atas dua pelipisan maka dilakukannya kedua telunjuknya itu hingga sampai kepada tengkuknya kemudian maka dikembalikan akan dia kepada tempat permulaannya jika ada baginya rambut yang terbalik rambut yang terbalik dengan yang pertama demikianlah dikerjakan tiga kali jadi cara yang sempurna
sapu, yo sapu untuk hasil sunat. Kalau sapu wajib. Nah, ada sunat juga ke sapu hulai mandu. Jadi sapu hulai mandunya yang sempurna bagaimana caranya? Yaitu dipertemukan telunjuk kanan dengan telunjuk kiri dan dua ibu jari di atas boleh pisah. Mana kan? Nah, jadi orang tak cukup kena berikut abang kena buka dengan tu. Tapi syarat diubah kena buka dengan tu apabila orangnya overting, yang mana over balik. Ya, punya over part kena payah. Abang je punya overting yang sama rata kena tu. Nah, jadi mana lah. Nanti nanti lah, nanti nanti lah. Nanti lah, nanti lah, nanti lah, nanti lah. Abang buka lah. 12 jarak ke mana buka. Ya. Kan? Jarak tanya kabulut. Kabulut dengan I. Tak apa, ada 12. Tiga kali hege. Teman apabila ukurannya empat, tiga, dua, hege. Karena payah dan kita bakal nunggu loh. Nah, nyangka. Nyangka sempurna. Jadi yang lebih sempurna. Yang menyokong terbalik mana? Dan dia ada dibilangkan mengembalikan itu sapu yang kedua. Jadi udah dapat kenolige dan tak puas kenolige yang berarti ke kenolige ukur tiga dengan warga ke. Ah, tak bau likut dan tak kuat menunggu, dia baru kira tiga. Ya, dia punya ok terbalik, ok terbalik itu ok penting juga orang kuat. Kan ok depan. Kan. Dan jika dia ada baginya rambut, ya, apabila katanya nana ok ke, atau ada baginya rambut, tetapi dia ada terbalik, ok benar, ok depan. Kita juga rata-rata yang depan tu. Ya, rata-rata. Kan. Nah, apabila ukurannya lupa ataupun cintahana ukur tetapi dia ada terbalik faktor karena pendeknya maka janganlah dikembalikannya akan keluar telunjuknya kepada tempat permulaannya. Jadi anak wali amri tabah dari berikut enaknya selesai anak dari berikut dari berikutnya tak jauh dari berikut ke anak. Hanya apabila ukur anak ataupun ukur anak terbalik anak ketik ukur. Jadi hana tabah gulau tiada maka janganlah dikembalikannya akan keluar telunjuknya kepada tempat permulaannya. Maka karena ketiadaan faedah. Hana faedah bukan. Maka jika dikembalikannya juga akan dia kepada tempat permulaannya niscaya tiada dibilangkan dia sapu yang kedua. Jadi pun dipukul lagi di ikhwa lepas ke yang kembali ke kedua tentu tetap tiga tinggi. Tapi hanya diuli. Bahkan karena air itu jadi ia mustakmal. Karena pada kuah dan buku ia mustakmal kira. Cuma guna bakal hanya kira mustakmal menyuruh ketik oh. Karena hanya rata dong. Nah nyatanya menyuruh yang kupat oh ia kerata. Ketiga dan dua dikut kerata. Jadi kuah dan bahasa karena faedah ini. Sehingga hanya diukuh oleh bahasa. Ya, yang baru kan. Karena air itu jadi ia mustakmal. Inilah hukum jika tiada ada atas kepalanya itu surban atau kopiah atau sebagainya. Dan apabila ada ulegonya hana surban, hana peci atau lain sebagainya. Adapun jika ada atas kepalanya demikian itu surban. Apabila katanya ulung yang pakai surban dan sukar menanggali dia, sukar untuk napinang, payah pada balik-balik lo, ataupun sukar hanya tiada dikehendakinya atau tiada sukar, ya, hana sukar, menurut sukar, atau hana sukar jinpinah pinah surban mudah. Hanya tiada dikehendakinya menanggali dia. Cuma hana ingin untuk pinah dengan. Kita sudah dah terus mayat. Jadi tiada pinah peci itu. Hanya menanti ulung pakai surban, hana pinah surban pada kita terus mayat. Surban pada boleh. Yang kedua tiada dikehendakinya untuk pinah surban. Maka hendaklah disapunya tiga kali. Suatu suku daripada kepala sekadar yang memadai daripada fardu. Ya. Ya adalah tasapu yang bernama ile dan ukuran yang wajib daripada ulai. Olehnya dan yang terutama adalah ada suku yang disapunya itu ukur-ukur supaya keluar daripada silam.
Jadi apabila adanya hendak pindah sumpah, tunggaklah kewajib. Ya. Yang bersampu hidayah pecut nanti. Berapa dia ikut, dia pindah je. Adapun yang paling afdal, yang terutama itu kan, ya, ada suku yang disampunya itu ubun-ubun. Ya. Yang disampunya adalah ubun-ubun. Yang afdal. Lagi kita yang biasa kemenan kan, kita pindah peci-peci, kita tak supaya pada sampu, ini ada sampu dah. Kami dari kerikatnya, hanya asal dalam poin itu. Berikut itu, katakan. Pokoknya dalam batasan kepala, supaya keluar daripada khilaf orang yang wajibkan dia untuk berdubi daripada khilaf. Nah, sebahagian ulama yang berpegang awalnya sampuhnya adalah di ubun-ubun kampungnya. Haji kerikat, haji pinek. Nah, lagi nya pendapat ulama, maka ji, nah, itu sampuh minat. Nah, orang yang bukan wajib. Kemudian maka disempurnakannya akan sapunya itu atas surbannya atau barang sebagainya. Jadi ulun hendak pindah surban ke, hendak pindah peci ke. Jadi punya ulun hendak pindah peci, wadah ke sampo boleh, sampo boleh ukuran wajib boleh pecut. Oleh ke sampo boleh ukuran wajib, maka ke sampo boleh peci. Ya, sampo juga peci. Ada pun sampo juga surban. Yang untuk menghasil sunnah. Ini kan hendak sampo boleh, ini. Kau betul, ya. Hanya kasih di sunnah. Kecuali tak pindah di peci je sih, tak bodoh. Oh, eh bodoh. Hanya ingin tu nak pindah je sih, tak bodoh juga iya tu peci je. Tak bodoh juga ada, ada surban boleh. Hasil sih tu nak, ya. Walaupun kan ada ulai yang tak sampuh. Ya, ulai pun yang ukuran wajib, ada. Hanya sampuh dah elok. Ya, yang mana tu kan? Ya, karena Nabi SAW adalah ia menyapu ubun-ubunnya yang mulia. Ya, karena Nabi menyapu ubun-ubun Nabi yang mulia. Kemudian maka disempurnakannya menyapu atas surbannya. Oleh menyapu ubun-ubun ke, oleh menyapu ke surban. Maka diketahui daripada demikian itu bahwa tiada memadai jika disimpankannya atas menyapu surban juga. Jadi tak maklum daripada pun Nabi. Nah, Nabi wadah gedung sebayang hana kepinah surban, lagi biasa aja. Jadi tak maklum lagi pun Nabi untuk nak sampuh hadus surban menyemena, han memada menyemena sampuh hadus surban manda-manda. Wadah sampuh le, idanya nak pakai peci hana kepinah. Mata sampuh dah ada peci manda, hana mada, hana kena ule sama. Jadi sampuh ada peci untuk hasil sunnah, bukan untuk hasil fardu. Ya, kan. Dan lagi jika diketahui daripada ibarat mereka itu menyempurnakan sapu atas surban, bahwa menyapu surban itu terkemudian daripada menyapu kepala. Dan lagi pula ada maklum daripada ibarat mereka itu, mana ibarat daripada penjelasan para ulama yang menyatakan bahwa sapu surbannya adalah ahli sapu uk pecut ini, yang baru sapu surban. Kerana juga ada sampuh hulainya, hana sampuh hulai langsung uji bersurban hana benda ini. Ya, tapi sampuh hulai ini. Ya, terkemudian daripada sampuh kepala kan, awli sampuh hulai baru ada sampuh buat surban. Dan bahwasanya yang disampuh daripada surban itu, yaitu barang yang lain daripada yang berbetulan dengan yang disampuh daripada kepala. Maka yang demikian itu menghasilkan asal sunnah. Yang tersampuh di atas surban, yaitu yang selain daripada yang tersampuh di ulek, itu karena dasar untuk membuat sunnah. Dan dikiri hana mandung, benar? Hana mandung tersampuh ulek, tersampuh peci tersampuh, tersampuh surban tersampuh. Ya, ini berarti selain dari yang tersampuh, benar? Yang itu tersampuh di ulek peci, tersampuh di surban, yang untuk membuat asal sunnah. Ya, kan? Kata Syekh Tablawi bahwa yang terakmal hendaklah disapunya sekalian surban. Memang menurut Syekh Tablawi yang sempurnanya, yang akmalnya pada tersampu surbannya mandu. Nah, ubina ada surbannya mandu tersampu. Dan sedangkan daripada segala sunnah udhulam, ya, ya kami sunnah-sunnah udhulam yaitu menyapu kedua telinga, wahirnya dan batinnya. Jadi sapu kunyuknya sunnah, bukan wajib. Yang wajib sapu boleh. Ah, dia tak sapu boleh langsung darah lagi boleh. Cuma kata tinggalkan sunat sapu kunyung. Nah, jadi kunyung itu adalah juga gayu sapu. Cuma sunat sapu kunyung. Terafdal hendaklah menyapu dia itu
dengan air yang baru, yakni dengan air yang lain daripada basuh sapu yang pertama daripada kepala. Jadi yang lebih afdal sampo. Yang lebih afdal sampo kunyungnya adalah yang lain. Yang kei sudah sampo, sudah sampo boleh boleh. Ada tak boleh kena sampo boleh kena basah ada. Apakah tak boleh juga kunyung ke? Cokil lain bapa kunyung. Sebab kandung kalau sampo-sampo bolehnya berkeren juga dapat penyum baik menang berarti cok ilain yang afdal yang padu kan supaya mengahasi sunnah yang sempurna maka dengan air yang baru yakni dengan air yang lain daripada basuh basah daripada basah sapu yang pertama daripada kepala selain daripada i yang mulut yang pun berdalam boleh penyum yang kenya menang kan. Dan lagi sunat menyapu kedua lubang telinga. Kalau tak sapu atau sapu unjung, lubang telinga juga disunatkan disapu. Cuman yang terlebih afdal hendak menyapu dia itu dengan air yang baru. Nah, yakni dengan air yang lain daripada air pada kepala. Jadi guna. Selain i yang nampak boleh, bi bau dia tak cakap nampak unjung. Dan yang pada dua telinga. Ialah inti yang keempat dua telinga dua budak apabila tercampur dalam tetapi jika disapunya akan dia dengan air itu nisya hasilah asal sunnah seperti hasil asal sunnah jika disapunya akan kedua lubang atau kedua telinga dengan air sapu yang kedua atau yang ketiga daripada kepala boleh i yang kedua yang boleh kena oleh tercampur boleh budak i kedua ilhenya tak apa kunjung boleh dasar sunat karena cuma kurang afdal yang afdal jok ilain kampung ya benar kan bermula yang sunat pada kifiat menyapu dua telinga ya ini sunat kata mahluk nah cara khusus untuk tanya sampuh dua kunjung ya, jadi kibat cara khusus untuk tanya sampuh dua kunjung kifiat khusus yaitu ya, serta menyapu kedua lubang telinga yaitu bermula yang sunat pada kefiat menyapu dua telinga serta menyapu kedua lubang bahwa disapunya dengan hujung kedua telunjuknya hujung kedua telunjuk akan kedua lubang telinganya hujung telunjuknya karena pahala dengan cara ini sudah coi dapat juga hujung bunuh-bunuh yang karena hasil asal sunat tapi hana afdal loh hana pahala lebih hanya kibat tidak lebih dalam nafahala itu yaitu dua telunjuknya dua hujung telunjuknya akan dimasukkan ke dalam kedua lubang telinga dan disapunya dengan perut ruas keduanya disapunya dengan perut ruas keduanya kedua telunjuknya akan batin yang kedua daun telinganya gunakan telunjuknya kata pertama jadi telunjuknya tabah laju putih tabah laju dengan perut ruas kedua telunjuk gunak akan batin kedua daun telinga serta segala perlipatannya yang disapukannya akan dia dengan perut ibu tangannya atas dahin keduanya atas dahin kedua daun telinganya demikianlah dikerjakan tiga kali. Jangan cara ni. Ya cara ni. Anu cara tanya kalau punya guna kalau hub punya. Kalau hub punya tanya lagi bergerak, lagi gerak kena nyu tapi hanya jarumnya kamu pak itu. Nya dua nya mesti dia. Telunjuk ibu jari di belakang ikut kunyung sedangkan telunjuknya dalam kunyung hanya apa ini tak putih atau dalam ini ini anak pepek anak tadi yang tinggal tadi yang tinggal pun apa salah ini ini anak telunjuknya tak baju kena lagi cerita jalan itu sedangkan mudahkan ibu jarinya tiga ikut kunyung ada apa lagi terak-terak di kuno katru waktu pada katru waktu yang ikutnya tiga dapat lagi juga waktu ya benar yang terkenal yang afdal
Nah, lagi bunuh Pak Jarwo bunuh boleh kan? Lagi yang cara yang abdal ni, punyuk-punyuk mana? Kamu kata cok-cok kita bapa seperti yang bunuh kamu nak ini. Tapi ada kefiat khusus supaya nggak hasil pahala tambahan. Jadi dua ujung ibu jari, ujung telunjuk, telunjuk lanjut dalam punyuk, sedangkan ibu jarinya di belakang, ikut pun punyuk. Sedangkan telunjuknya tapi ikut alun dro, jalan dro, lagi urat dro, lagi alun dro, lagi. Kemudian itu ada buku bunuh Johana. Kalau lagi yang besar Inggris pun ada juga. Nah, yang supaya nggak hasil pahala tambahan. Alun pahala dong. Sampai tak ada remeh dia sunat-sunatnya. Yang afdal lagi yang jadi pahala. Pada begini ni pada kau menang ke Jirfin. Bula gini. Hai tanya orang dapat contoh, dah dapat jumpa kanan. Minum ku kanan, ya kan? Nah, kanan ku, malah dalam ku kanan ku, kanan ke. Kadang perlu pilih capri Cina, dong hina merasa. Ya kan? Tapi ku capri Cina, kan merasa apa pilih je? Kamu ni pada nama masih lah dapat jumpa. Orang nak kau baca nunggu, kau masih nunggu lebih ubi. Kadang-kadang nak tapi lagi nyang. Ijin dengan pahala, ya Allah Ta'ala, dengan pahala je tingkat-tingkat, beda-beda kejuk oleh Allah. Tanya sama, mandum dan tak kumpul sumayang, dan nak sumayang. Pahala kalau dia tetap kejuk oleh Allah. Pahala untuk dia kejuk oleh Allah. Pahala sumayang dia kejuk oleh Allah. Hanya terletak pada segala hal di jauhan Allah. Mulai dari sunat-sunatnya, kekhusyukannya, keikhlasannya, lahirnya, waraknya dan sebagainya. Semuanya dinilai oleh Allah Ta'ala. Kita itu beda-beda pahala. Jadi anggapan ibadahnya ngurum alim, ngurum saleh, ngurum ulama, ngurum para wali, ngurum nabi, rasulnya kan tingkat-tingkat aja juga ini. Makanya dia kebuka sunat-sunat, menung-menung ke Rasulullah dari kutuk tapi. Jadi cukup afdal menungkuk pahala itu. Ya kan, yang kenyang tiga kali. Dan sunat membasuh kedua telinganya tiga kali dan kala membasuh mukanya. Sunat membasuh kedua telinganya, lehege dan kala membasuh mukanya. Nah, jadi kalau kunyuknya leu tidak tarah, wate tarah muka yang kunyuk-kunyuk kabulur. Dan terah muka kiban terah muka. Ramka terminum bat talak mendengi dari umur-umur kena pertengahannya kena dari waktu kena dari hidup ramah sampai kunyung mudah sampai kunyung dah kena yang benar dia buat ramah kan tadi kan minum anda kan hajir kan hajir tapi yang sunat ni lebih baik dari yang tu yang mandu-mandu yang kunyung-kunyung yang pokoknya yang kurang kunyung lah yang kurang kunyung yang mandu akan yang bukanya mandu kunyung dari umur-umur ke kunyung-kunyung mandu kan. Nya sunat, nyawa tak tanah muka mata kan hege di bulut kunyum. Hege tanah muka, kan hege bulut kunyum. Kan, olehnya dan lagi sunat menyapu keduanya tiga kali tak kalah menyapu kepala. Wate tanah muka, hege kena murah kunyum. Wate musapu kulit, hege musapu kunyum. Entuk hege lem droi kunyum. Sama dengan di kunyumnya nam di bulut ke kan. Wate droi baru dah hege tu. Wate muka, hege wate sapu hulenyo buno ji juga kunyung-kunyung begedang lega orang yang dalam dia dro dalam lega ya lagi sunat menyapu keduanya dua telinga dalam tiga kali tak kala menyapu kepala maka jadilah jumlah ino maka jadilah jumlah basuh dan sapu yang ada pada kedua telinga itu 12 kali demikianlah yang tersebut dalam Syiah Barnawi 12 ke, kita cikgu yang ke 12 ke, dia baru nak 6 ke nanti ke lho ya, yang kalau 12 ke kita yang 10 ke, tak baru berupa tak tahu dia dah lihat 12 ke sunat membasuh kedua telinga 3 kali tak kalah membasuh muka kali ke, kan. Dan lagi sunat menyapu keduanya tiga kali tak kalah menyapu kepala. Yang ke kanan apa? Kan? Nana. Oh kiri kanan, kan tiblah punyung dua belah. Tiblah punyung dua belah. Berarti kekira dua, eh? Menyudah kekira dua, kamu lupa. Mesti kekira dua, mana juga kekira. Ada 12 ke? Tapi izinnya tiblah bagi 12 ke? Tiblah bunyuk 6 ke?
belah undut nangga, belah wi nangga. Tak kira ada dua belaga, punya-punya tak kira kan? Kecik, tak berpuk ada dua belaga. Tak kira ada punah tambahan lo, menyunyo lagi ni, kata enam. Punya kemenan, berarti tiga enamah pun dah, dah lo. Yang ke kanan nangga. Tapi hanya menang. Pakalah bukan hanya baginya. Kapan tu izin nak tapuh roh ilon hege. Pada tapuh roh ilon hege. Sama dia ke tiblah-tiblah ke timur ke. Ke timur belah ke. Lapan belah ke aja. Ya kan? Pada tak sampuh. Tak sampuh. Tak sampah dek. Hege. Kanan. Ramka hege. Yang punyum tiblah-tiblah kan hege si. Ramka. Tiga rapun di mandu benda. Punyum belah dek benda. Rakyat dua menanti, rakyat dia menanti. Berarti harga sampo di kanan ini. Harga sampo apa kena? Antik nak sampo oleh, nak sampo oleh menanti. Harga sampo di dalam apa kena? Ya kan? Antik nak sampo roh ya. Ada sampo punya tekan harga dah. Ya, ini mana kanan si puluh ke? Jangan harga tu dah. Kanan dua belah ke? Berarti si belah dah. Ya. Tiblah-tiblah benar dua belah ke. Nyo yang kau berbuat oleh, tiblah-tiblah dikulung ke. Lega wadah tak ramukah tak kena pergi. Lega wadah tak sapu oleh, pika kena pergi. Lega tu wadah rah, wadah sapu hudroi langsung. Sama onduk ke? Onduk tak sapu hudroi punya lega. Iji nak jok ilah elok. Jok ilah elok, tipek ke mana? Tipek. Entah lega dah. Menyuruh hingga ke kanan nak dua dua belak. Kalau dia nak tarah kunyum, kalau dia tersapuh kunyum lagi bunuh ke Fiyah ke nak? Habis lagi bunuh. Dia nak tipek ini dah punya kanan. Nah, berarti kanan dia tak dapat dua belak ke kanan. Dia lagi nak jadi berat tarah kunyum. Dia kunyum-kunyum sakit ke jerah dia kunyum. Kunyum hanya kena pergi. Yang pergi dah tak berat kena pergi kan? Kalau berat kunyum, kunyum berat ke? Hanya lain buat kunyumnya. Nah, ini kau nak sehat macam dia punya mungkin. Kan? Nah, pokoknya ini yang kata buka hidup ini 12 ke. Buka menan yang tersebut adalah Hasyah Bar Mawi. Ini kapi enak. Sebab kena buka kena elok. Kena sunat setengah daripada segala sunat itu menyilat-nyilati janggut yang depan. Kalau ini. Dan setengah daripada segala sunnah wuduk lebih itu menyilat-nyilati janggut yang tebal. Urung yang tebal janggut yang sunnah menyilat-nyilati, menggosok-gosok, menyilat-nyilati. Atau tali dudung yang tebal, tali dudung jampang. Jampang yang berat tebal yang sunnah juga menggosok-gosok daripada laki-laki. Dan juga demikian lagi, tiap-tiap bulu muka yang wajib membasuh lahirnya yang tiada mandinya. Ada ini boleh yang dimombak muka yang terlalu lebat, banyak terlalu yang lebat, yang lebat yang hana wajib rui dalam bulu tak boleh yang hana. Terakhir ni sekali, jambut lebat, jambak lebat, banyaknya terakhir ni sekali rui dalam ni hana wajib rui. Jadi rui bulu dalam sampai dah gosok-gosok ini sunat sebenarnya. Terbaji. Apabila lebat, gekiran lebat yang terlebat, awatnya kadu secara berhadap-hadapan. Monyo wate kadu secara berhadap-hadapan kita yang dahulu dah berhabak. Mana nak endo-endo yang endo dah berhabak. Kedodok, ke urung duduk yang nyan monyo dekat ruang-ruang kulit. Nyan dekat dalam celah-celah janggur kau nyan di kulit, nyan tipis kira. Monyo hadir kerap pada nyan terbaik kira. Yang benar dia ukuran di debai dengan debai. Sehingga punya memang debai, yang ada wajib pertama ini sampai berubah kulit dalam hal ini. Ya, yang benar. Yang sedengar laki-laki dan demikian lagi tiap-tiap bulu muka wajib membasuh zahirnya tiada batinnya yang menuju baik. Dan yang terafdal artinya bulu-bulu lain yang cuma wajib rah zahirnya yang hanya wajib rah batinnya yang batinnya adalah sunat, sunat berdoa.
dan demikian lagi dan sunat dam. Dan yang lebih afdal, yang lebih afdal, nyok aku bahkan kibat jarak tak kosok-kosok lo. Ada mak kosok-kosok janggut yang tebalnya juga nak kefiat khusus sehingga ada nilai tambah lebihan. Kan? Dan yang terafdal pada menyilat-nyilat itu dengan sekalian jari tangan kanan yang datang daripada bawah janggut umpamanya. Jari tangan kanan yang datang daripada bawah janggut. Umpamanya nya apabila janggut ngejarone enggak ngejarone janggut aja ke kapanya kadebah ini ampun yo. Rodi rayu kan hina kena dan kan mana-mana pi kan mana-mana pi kena dari yu. Janggut kadebah dari yu jauh. Mana? Yang sunat nya karena kefiat tau menyana. Karena kau kau nak karena kefiat khusus sehingga ada nilai tambah. Yang kedua, janggut aja ada apa ini benar, janggutnya benar. Tahan ali kepada itu benar juga. Pakar benar janggutnya. Beda kau di janggut. Sebab kan awak dek aja berutu di saat tajilat-jilat di janggutnya, kena janggutnya tanya. Nya suara yang paling memekakkan telinga iblis yang kena janggut tapi janggut. Mungkin aja aku yang hendak melihat kita kupi. Yang ini lagi tak peh-peh buat kunyumi. Hanya apa tu bukan? Maka ini tegedi pun tak perlu eh, baik tak balik, baik tak perlu rabi. Bahkan nak pendapat, kamu kan cik hadu tak perlu rabi. Hadu pun ni. Ini jangkut tapi, beda kumi, beda misai. Misai je pun tak nak kufu. Ya, tapi punya jangkut baik, benar, sunnah rasul. Nak pahala yang urut perarat jangkutnya, nak nilai tambah. Nak pahala kalau berbuat bawa Allah saat dia beruntung. Kemain aja boleh orang yang berlincin, berlincin kata hanya kau jenguk sini maknanya. Kecuali dia memang guru yang pulkan dan jenguk, dia kata lagi nanya tu. Kau banyak-banyak kau jangan hanya jenguk, jangan ambil dua anak buat-buat. Kau mak, menjaru, aku duduk ni, tinggal sini, duduk di rumah. Jadi benar kau enggak? Ya, jadi cara menjilati jenguk itu datang dari bawah jenguk, umpamanya. Hanya menjomel jenguk dari bawah. Nah, ini sunat akhirnya. Rumah itu yang mana umat tidak ada mana hegel yang dua, dua buku yang dua, dua yang dua. Dan setengah dan sunat menyilat-nyilat itu tiga kali dengan tiga celup air hegel perui. Jadi awan teh, tak apa pun orang dah coi deh, dah coi dah tiga tak apa. Coi dong, balok. Coi dong, balok. Nah, yang mana cara ni? Karena mengikut bagi fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tak ikut pun Nabi. Nabi menanggu kubur. Dan yang ada beda pada sunat menyilai-nyilai itu antara bahwa ada ayat ihram atau tiadanya. Kemana? Nah, sunat menyilai-nyilai itu apakah dia dalam ihram ataupun tiada? Bagaimana tetap sunat duduk-duduk walaupun dia dalam ihram? Nyobli je baju dalam ihram. Tidak putuk, tak kena dah. Dua ni, karena ini kena dah. Lain ni, tak tahu kami. Lain ni, kena janggut. Tak tahu kami. Tanya dalam ihram. Cuma ya, walaupun benar gede, tanya walaupun dalam ihram, tetap sunat, ini tidak beda bukan? Tetapi jika ada ia ihramnya, bukan? Menyoji dalam ihram, maka hendaklah ia menjilat-jilati dengan perlahan-lahan. Ya, berarti menyoji dalam ihram, harus hati-hati. Tapi ini kan ada terus bayang sih. Pasal tawaf karena lewudu, dan cuma kan ada terus bayang. Ini kan disunatkan sih untuk menjilat-jilati janggut. Cuma sagai harus dengan hati-hati supaya tidak tercabut ataupun tidak rontok. Ya kan? Supaya terpelihara, Pak Gubernur. Supaya terpelihara daripada tercabut janggutnya. Inilah hasil yang tersebut di dalam kitab Mughni dan Dufar. Karena mengikut Imam Zarkashi di dalam kitab Khadim. Kan? Benar enggak? Di dalam kitab Mughni. Adapun yang diitimatkan Syekh Ramli di dalam Nihayah, rupanya berbeda pendapat ulama. Menurut yang diberpegang oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, karena katanya diikut bagi Mutawalli Ibnul Mukri bahwasanya orang yang ihram tiada sunat baginya menyilat-nyilati janggutnya ya. Itu kan lebih cocok sih cocok pendapatnya. Jadi urung yang sedang ihram baik tak perlu tadi janggutnya karena sangat khawatirkan sangat sensitif jangan ada kayak
Sebab kadang-kadang budak belanja agak panjang jago di baju. Pada dapat kayak ijak ihram, pada paling ke dari pada paling ke dong. Jadi ijak ihram tu kalau kita aduk, kita urung di baju. Itu baik memang. Benung-benung dia agak rendah-rendah baju. Jadi tak mau kena jago pintu, mau dari tadi pintu tu. Ya sangat sensitif ya di baju. Mana kata duduk, kata duduk, kata duduk dong. Jadi pulau berapa? Nanya dia perlu jago sedang dalam ihram. Kan perlu kena supaya hati-hati kan, kena jaga. Maka dendam tu. Kan. Tak kalah baca itu. Dan setengah daripada segala sunnah wudhu lom, yaitu menyilati-lati sekalian jari tangan dan jari kaki. Ya, dan yang terutama pada menyilati antara sekalian jari tangan itu dengan tasbih. Ya, tasbih. Dengan tasbih. Ya, jadi disunatkan loh. Mau untuk jaro ketanya, pada tarah jaro, ataupun pada kaki, yaitu untuk silati. Yaitu gue gosok-gosok di dalam jari jemari katanya dengan cara tasbih. Gimana itu tasbih? Yakni dengan memasukkan sekalian jari sebelah tangannya pada antara sekalian jari sebelah tangannya. Tangannya yang kedua supaya hasil maksud dengan segera dan mudah. Ya, segera dan mudah. Nah, jarak tasbih ini yang ke mana kan? Ya. Ataupun lagi nyong. Nya sunnah pada tanah jaro hanya sunnah yang berhenti walaupun ada anak tak mau tak lagi kaya kamu gila luki jaro tanya nya sunnah gue lagi nyanggap nya kaspik gitu. Nah lagi ulu geduk mudah yang kaspik nanti papat tempat mudah pegat jaro dengan lalu kamu terhukum ni anak gue kan. Jadi sering kadang-kadang tak, nak tempat tu, saya nak mandu tapi kamu tu nak ulang. Ada pun tasbih yang dimekruhkan, ya. Tasbih yang kita dapat jarak tanu, gitu. Yuk panjang itu kan saja, ya. Ya, tasbih yang dimekruhkan maka itu tertentu ya dengan orang yang ada ia dalam masjid karena menanti sembahyang. Sama pun tu, kan? Disunahkan, mana orang buka jarak kan? Ya. Ada pun lagi yang hanya ke sunnah, cuma mesti kebukah tasbih hukumnya mukrah. Cuma tidak terus supaya kebukah yang mana? Kebukah itu yang dimukrahkan tasbih itu saat kita menanti jamaah. Allah gatan tak supaya kau lihat. Allah tak supaya kau lihat. Aku tak pernah jamaah jarak yang mana? Karena mana ini habakan buat meja ada doa kan duduk bersinar ada yang mana jarak? Ini hukumnya mukrah benci Allah. Baik bobot langsung benci lagi yang bapak jamaah. Hanya tasbih yang dimukruhkan. Itu yang biasa-biasa menurut tapi dia bukan jarak yang sering bapak pernah jamaah ambil lagi mana yang kan? Kemana jarak lagi? Walaupun ada mu dalam Papua jarak lagi lalu mu tanya tapi jarak lagi kemana? Mana jarak lagi? Yang mukruh lagi yang jarak menanti jamaah tidak baik. Hanya empat tugas. Karena yang terutama menjilat-jilati antara sekalian jari kaki menyebutnya jari tangan menyebutnya jari kaki. Cara dengannya selah-selati jari kaki itu dengan gelingking tangan kiri. Nah, nyok nak berpok pahala afdal, pahala tambahan. Dengan gelingking tangan kiri, bahwa dimasukkannya gelingkingnya itu datang dari bawah pada antara segala jari kanan kakinya, pada segala jari kakinya dimulainya daripada pihak gelingking jari kaki kanan. Nah, pada pihak kelingking jari kaki kanan hingga sampai kelingking jari kaki kiri karena yang demikian itu mudah serta memelihara akan sunnah mendahulukan kanan atas kiri karena Nabi SAW adalah ia menyuruhkan dengan menyilati sekalian jari tangan dan kaki dan lagi adalah Nabi SAW menggosok dengan kelingkingnya akan sekalian jari kakinya. Jadi menyuruh kaki, ya, cara kita selat-selati supaya makna nilai afdal tambahan. Lagi Rasulullah kubur. Ya, kan. Nyok katakanlah nyok paling nyok baik kaki jaro nyok kaki. Kamu nanti kaki dah kan ada kaki di belakang nanti. Belakang nanti ada gitu kan. Kelingki ibu kaki ke belakang nanti ini. Ya, katakanlah ini jadi kaki katanya. Rekunung. Cara untuk
perlu kita selak-selak ini adalah dengan kelingking tangan kiri. Kita bawa dari arah bawah. Yang benar. Untuk jarak angka kiwi. Angka kiwi tanya juga ngejarok hilang. Arah yuk. Mana-mana. Jadi dari hidung jumpuk genau. Mandu-mandu sampai mandu-mandu. Yang karena nilai tambah. Ya, mana cara ada bubur. Memang itu juga ada anak ribut. Tak payah tak anak itu biasa. Dan karena nilai pahala besar ini. Gerak Rasulullah mana bubur. Ya, nyapa. Yang kedua juga cara dihidung menjelati dengan tangan kiri dimasukkan kelingkingnya itu dari bawah antara segala jari kaki kanannya. Kelingking di rawi di telepon. Mulai dari wi juga udun. Gunakan dari udun. Dari unun, tapi kelingking kelingking le, kaki kaki unun, tapi ada gitu, ya kelingking. Mau baju dari unun sampai ke nawi. Ada dengan kelingking tangan kiri, ya, kah. Tetapi tempat sunat menyilat-nyilati sekalian jari itu jika sampai air kepadanya dengan tiada disilati akan dia. Yo bunuh, pas tempat-tempat yang sunat menyilati-lati bunuh, lagi ada jaro, yo kan? Lagi ada kaki, yang kan sunat tersilat-silati. Yang apabila sampai air dengan tidak diselat-silati, dengan tak play-play, katuk bro, katuk i. Yang pasti tersilat-silati dalam yang kunci sunat. Berarti apabila handrok bro i, dengan tak play-play, handrok bro dan uki yo, yang kan lay sunat, apa je yo? Yang tidak pegang pil. Kan? Cepat juga. Tetapi adapun, ya, jika tiada sampai air kepadanya, melainkan dengan disilati akan dia androproi. Lagi ulu rapat ke anak kiri kan? Anak kiri kau nya rapat, mana? Ada jarak yang rapat, kau nya nyu. Lalu kiri kiri nyu kan mudah proi. Nyu kau nyu adapun, jika tiada sampai kepadanya, melainkan dengan disilati akan dia. Seperti adalah jarinya itu tersempit sempit. Nyu mana? Bersempit sempit. Ikan rapat hak. Ya rapat katanya paling jarang lagi pada hari tak udah rapat anak-anak tak terpelah-pelah mana bukung-bukung mana kak saya kan sudah terawih ya maka menyilati itu wajib ni kak kalau dia sunatnya wajib lah cuma punya anak gaduh pelah beda pelah beda punya anak gaduh pelah nggak gaduh ini pelah-pelah dia punya anak itu i tak kayak putru walaupun dengan diselat-selati yo mereka menang tak wajib bukan sunat ya menang. Tetapi jika ada jarinya itu rimpit, yang mana? Kembung, haramlah atasnya meruntuh dia, tak meruntuh, taklah menjadi. Ada apa katanya? Apakah karena banyak menyiksa? Dan menyakiti anggota dengan tiada darurat. Nah, ini bahasa. Ini yang surah ini benar-benar juga. Apabila jari wakil dan yang gumbu-gumbu, hanya menerap-terap, tak pasti, menerap-terap, dan juga menganggap-anggap terha, hanya jari wakil dan yang gumbu-gumbu, dan yang gumbu-gumbu, dan yang menyakiti, dan tersiksa ini, karena suatu pemgaratan ini, lagi-nya. Nah, lagi ini juga. Nah, jika ada jarinya itu, rempit, dan ke, hanya anggap, maksudnya gumbu-gumbu, dan yang haramlah atasnya, merat dia, meruntuh dia, ke meruntuh dia lagi, taplah-taplah lagi. Ya. Karena menyiksa dan menyakiti anggota dengan tiada darurat. Banyak katuk dikatnya, kaki lagi nanya, hanya karena diuri, karenanya itu adalah kamzara, kadarurat. Lagi ego palsu, buruk ego palsu, mana? Mayat menyuna ego palsu yang tidak dapat dicabut, yang dicabut, atau mana juga? Cuma ego mu, ego dah ego mu, bagaimana? Jadi tidak boleh meruntuhkan mayat. Kartu bukan pak ulun kan? Karena kartu pak ulun, yang kartunya punya kategori khusus kartu ini. Apakah haji payah ya? Kartu ini boleh punya banyak kiti yang lebih. Kau lagi nanya ni, tu pemaaf ini kau lagi nanya ni. Ada kau nak? Nya mana tu ini? Ada je orang tak kartu. Lagi nya kadang-kadang nampak maaf. Kau kerja kartu juga. Ada kartu apabila juga dari naji ataupun bukan naji. Tidak harus kau tidak boleh banyak kiti. Lagi pakai susu ya. Berjati roh dengan disulam-sulam, dicop-cop, yang anjir haram hukumnya. Operasi-operasi plastik, semuanya itu haram hukumnya. Tapi apabila itu semuanya telah terjadi,
Hana mungkin lihat kalau pak tak suruh dalam lagi tu, luya lulu pak itu, yang takkan lagi nanya lagi tu ya. Ibu dia tu mana? Yang mana tinggal tom, yang mana si cipta atau apa malah di mana? Kalau kita tunggu-tunggu dia tu, yang mana orang bukannya ya lupa kalau ni, yang hari tu di kabe-kabe jalan mana? Supaya dia tu cuma hanya ini, karena penyakit dia nak kita upgrade kulit dia. Datu, kecuali datunya cuma sekedar warna lagi gajah, lagi daun pacar, so gajah, urung kau gajah kan? Kan lagi ginju, kan? Nyeroi, ya, dapat kan tipul, kan menutup, menutupi lagi plastik, hana benar. Tapi yang menutupi lagi plastik, nyeroi, cuman hana payah tidak perlu karena menyakiti. Datu lagi nak juga, ya, yang benar itu. Ya, tapi hanya gajah yang kau mendem. Dan setengah daripada segala sunat wuduk ini tanda. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita bayar aktif kumpulan yang mereka yang tak mengajar kita.